Hai. Kok kita enggak kompak sih? Ya udah sekali lagi. Ini mau hai atau hello? Coba kita tes nih, kita kompak apa enggak? Oke ya. 1 2 3. Hello. Hai. Hello. Welcome back to Soundwave YouTube channel. Jadi kemarin kita udah sempat update di Instagram, Instastory. Ya, Instastory kita mau nge-react salah satu video kita di The Remix. Iya, dan kita nanya kan waktu itu apa ya video apa yang bakalan nanti kita mau bawain lagi gitu. Banyak banget yang udah banyak jawab. Banget. Dan sebelum kita tanya itu pun juga udah banyak banget yang kayak mau dong nonton videonya Soundwave yang di The Remix dulu. Yeah. Coba dong reaction videonya Soundwave yang dulu. Ada yang minta kenapa finalnya nggak di-post di sosmed gitu, di Instagram. Nanti ya, tunggu nanti ya. Kita lupa soalnya. Soundwave The Remix tuh udah 5 tahun lalu. Wow. 6. Belum bisa move on. Belum bisa move on. Oke. Okay. Jadi hari ini kita mau nge-react salah satu videonya itu adalah video yang Gin in a bottle. Gin in a bottle. Salah satu lagu yang dipilih sama Rini waktu kita di The Remix. Yeah. Karena itu Christina Aguilera dan itu adalah singer kesukaannya Rini. Oh. Jadi kita coba nonton kita aja nonton dulu. Kita nonton dulu. Kayak gimana nih? Udah lama juga kita enggak nonton ya. Suka banget ini videonya, sumpah. Ya. Ya Allah, cakep banget. Makeupnya bagus. Cleopatra. Ini ada titik-titik apa? Ih mampus. Suka kan pas lihat di sini kan kayak mumpel. Ini koreonya khusus. Keren ya, konsepnya Star Wars gitu ya kayaknya. Kamu kayak 3CP2 apa ya? Ini aku suka banget ini. Ada Vito tuh. Coba ada. Suka. Musiknya. Musiknya semuanya. Akunya di sini koreonya. Orang lebih seru juga. Suka. Ini bikinnya berapa lama ya? Suka aku. Kan aku selalu minta 2 hari kerja. Aku mau latihan Korea ya. Tapi ini ada yang kamu kayak kancil gini-gini deh. Mana ya? Bentar, aku juga udah lupa sih. Oh gini, bentar. Tuh kan? Susah tau. Oke, itu tadi lagu pertama Genie in a Bottle kan? Terus kita pengen coba lihat yang mana lagi ya? Lean On. Coba Lean On gimana? Jadi waktu itu kan kita lagi workshop nih, workshop sebelum The Remix. Terus workshop biasanya kan yang ngomongin kayak karena setiap lagu itu kan apa ya? Chordnya beda-beda. Nada lagunya beda-beda kan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, ini lagu tricky nih antara lagu Okasi dan Lean On itu tuh perbedaan key-nya nadanya tuh jauh. Jadi gue bilang gimana ya kalau misalkan key-nya harus kita samain. Gimana Jevin kata Rini? Iya, jadi Lean On-nya diturunin, Okasinya dinaikin. Terus Rini di situ bingung kayak gimana? Lean On turun, Okasi naik. Atau gimana? Pokoknya terbalik terus. Enggak, lah. Aku bilang gini kayaknya. Jadi Lean On naik, Okasi turun gitu. Pokoknya enggak pokoknya sama. Pokoknya enggak pernah nemu lah gitu. Pada akhirnya ya ketemu aja udah. Ketemu aja. Ya intinya emang udah lemot cuma dari sananya. Ih, ngapain sih Mbak gigit bibirmu tuh? Cakep banget sih. Iya dong. Stage-nya tuh bagus banget, nih, cakep banget deh. Cakep banget, Mbak Titi kan maksudnya, iya sih, cakep banget. Ini bisa banget nih, kamu di sini ngambil hati juri kamu yang ngajak joget. Iya dong, itu dia baru partner sejati. Iya dong. Dong, Mas Adit joget tuh, Mas Adit. Aku juga sebenernya mau ikutan turun situ. Ih, suka. Tapi aku bagian sininya suka loh. Apa? Bagian sininya suka. Build up-nya ya? Iya, agak montuno salsa latina gimana gitu. Gimana gitu? You wanna kok jadi gini? You wanna montuno something? Wanna know something? Oke, okay, next.
How Deep Is Your Love, coba How Deep Is Your Love. Belum selesai ini, Bu. Udah ketahuan. Tuh, aku mau lihat nyanyinya doang. Iya, sabar. Oh, mau iya benar juga, oh sayang. Sabar ya, ngadepin aku ya. Teng, 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 teng. Fan lah, kita joget joget fan. Kamu kan gini, kalau Nochi kan suka gini. Mantul, mantul. Coba, ini lagu ketiga ya. Lagu ketiga apa? Lagu ketiga. How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love. Aduh. Waduh. Eh, tapi kan ada yang bilang tuh, kamu cakep banget di sini, gitu je. Ini aku telat kan. Dari JFW. Oh iya, kamu udah. Cerita dikit dong. Iya. Di lagu ini, How Deep Is Your Love, gue dak-dik-duk banget hari H. Karena, jadi gue waktu itu ada JFW. JFW itu apa? Jakarta Fashion Week di Senayan City. Jadi dari pagi udah GR. Jadi pokoknya seharian sibuk banget deh. Pagi ke JFW dulu. Jam 6 pagi apa 7 pagi gitu. Abis itu lanjut ke NAP buat GR ini yang kita. Abis itu balik lagi ke JFW, standby. Dan ternyata di sana tuh ngaretnya parah 2 apa 3 jam gitu ngaret. Terus yang gue cuma keluar kayak gak nyampe 5 menit, harus itu udah 1 jam menuju on air si How Deep Is Your Net ini. Dan kita segmen pertama ya waktu itu ya, The Remix. Jadi udah gue dik-duk, jadi nyampe sana bener-bener cuma kayak 10 menit buat make up, touch up gitu, ganti baju, langsung on stage. Jadi itu gue duduk bener-bener kayak karena baru nyampe banget, udah gitu aja. Jadi ya parah deh, adrenalinnya luar biasa. Oke, mata siapa sih? Wih, mata siapa sih? Ini eyeliner. tapi aku suka eyelinernya. Itu signature bibir aku. Bibir merah kamu juga suka ya? Suka. Wih. Oh, belum belajar nyanyi. Ini aku juga telat-telat tau. Halus tuh juga di... Coba sekarang. How deep is your love? Gimana sih aku maksudnya? Ya bener. One. How deep is your love? Deep is your love. How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of... Cause we're living... Aku kasih tau. Cause we're living in a world of fools. Breaking us down. When they all should let us be. We belong to you and me. Eh, udah bisa. Tung, perdok, perdok, perdok. Coba dengerin benar. Oh benar. Ini aku suka banget, ini juga kesukaan mamaku loh. Ini parah. Ini kamu emang cakep sih disini. Tapi kayaknya kamu kelihatannya sekarang kayak lebih nggak effort dibanding ini deh. Kayaknya iya. Kamu lebih. Karena dulu capek banget kan, jadi suaranya. Dan itu falset kan? Falset kamu udah lebih dapat sekarang. Karena apa? You know what I mean. Latihan terus dong. Fix ini kan kerjaannya full banget, capek. Jadi vokal chordnya tuh dipakai terus. Ah, gitu. Jadi nggak fit. Nggak fit. Kalau sekarang kan PPKM guys. Kapan gue nyanyinya? Ayo sih, kita main. Para pa 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 pa. Ini ada Jevin, Rini, sama Nord. Hey. Yes.
Tapi Nur selalu bilang loh, dia bilang sang Wewe itu kita bertiga, Papa, Mama, Nochi. Seru banget ya kita nostalgia nonton ya. Padahal udah 6 tahun yang lalu, tapi gak tahu kenapa setiap nonton The Remix tuh kayak karena kita masih ngerasain kayak hype-nya kita di atas stage itu loh. Bener, seru sih. Banget beda kayak waktu aku, tapi masih sih aku juga pas nonton yang kemarin throwback aku udah 14 tahun setelah menang Idol juga kayak masih ada hype-nya ya? Iya gitu, berasa banget sih. Iya. Dan ya itu kan untuk aku tuh awal aku masuk industri banget kan di The Remix dan Idol juga itu kan. Iya, jadi hype-nya tuh selalu hype-nya akan selalu ada sih di hati. Dan bagaimana kalau misalkan salah satu yang kita react tadi kita remake? Kayaknya menyenangkan sih. Coba kita nggak usah janji-janjian ya mau apa, hitungan 1, 2, 3 sebutin nama lagunya apa. Oke? Dari yang tadi udah di-react. Tebak deh kira-kira kita bakal jawab apa.